dalam riwayat atas tadi. Kemudian Nabi bersabda lagi, kata Barak bin Azib, waj'alhunna akhira ma yaqul. Apa ni? Waj'alhunna akhira ma taqul. Nabi kata, jadikanlah wirid-wirid tadi, ucapan-ucapan tadi, munajat tadi, akhira ma taqul, sebagai ucapan terakhir sebelum tidur. Ha, bila baca tu bolah kecek ya. Ha, ini hadis yang ke 80 ya, ataupun hadis yang ketujuh di bawah tajuk yakin dan tawakul kepada Allah. Ha, ini hadis yang berkait dengan amalan ya, Nabi sebut. Ha, jadi hadis ini diletakkan oleh Imam Nawawi di bawah tajuk yakin dan tawakul kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mana hadis ini adalah hadis yang berasal daripada kitab Bukhari dan Muslim. Dalam kitab Bukhari, Imam Bukhari sebut hadis ni, letak hadis ni di bawah tajuk da'awat, iaitu hadis yang menyebutkan tentang doa-doa Nabi SAW, iaitu di bawah tajuk khusus babu ma yaqulu idza nama, bab yang sepatutnya seseorang sebut apabila ia nak tidur. Ha, bila nak tidur apa yang patut dia sebut? Ha, ini tajuk khusus dalam kitab Bukhari. Lepas tu dalam bab lain, maknanya Imam Bukhari ulang hadis ni di tiga tempat, di bawah tiga tajuk dalam kitab dia. Ha, Imam Bukhari ulang hadis ni, kita sedang nak bincang pada pagi ni, tiga tempat, ha, di bawah tiga tajuk. Iaitu tajuk pertama, babu ma yaqulu idza nama, bab apa yang sepatutnya seseorang itu ucapkan apabila ia nak tidur. Bab yang kedua, babun idza bata tahira, bab yang menyebutkan apabila seseorang itu tidur dalam keadaan bersih. Maka dia kena sebut gini lah. Bab yang ketiga, diulang lagi hadis ini. Dalam kitab Bukhari ini kadang-kadang dia ulang hadis, ada setengah hadis sampai 13 kali dalam kitab. Kerana dia nak ayat kadang-kadang hadis besar, hadis ni kita boleh banyak bab, kita boleh kait banyak tajuk, kita boleh guna walaupun satu hadis. Bila kita ngaji Bukhari kita akan jumpa lah insyaAllah kalau itu, kalau dia ulang ni tiga kali dia ulang dalam kitab dia. Hadis ni juga diletak di bawah tajuk babun naumi ala syikil aiman, bab ketika hendak tidur mengiring ke sebelah kanan. Mengikut ada juga ulama sebut, ni kenyataan, di segi kenyataan lah, Imam Bukhari letak juga di bawah tauhid, di bawah perbincangan tentang tauhid. Kerana kalau kita, lepas ni lah bila kita terjemah ni kita akan nampak kan? Dan Imam Muslim sebut hadis ini di bawah bab zikir dan doa, iaitu babun babu ma yaqulu indan naumi wa akhdhil madja', bab apa yang sepatutnya diucapkan oleh seseorang ketika hendak tidur dan ketika dia mengambil tempat untuk menyengih gitu. Ketika ambil tempat nak menyengih tu, situ dia baca. Orang panggil ketika dia mula rebuh ke belakang dia nak tidur tu, situlah dia sebut doa ni. Baik, cuba kita tengok. Jadi dalam hadis ni ada beberapa perkara yang kita boleh ambil sebagai pedoman untuk kita. Yang mana mengikut Barak bin Azib, dia kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada bersabda. Nabi kata, wahai si fulan. Wahai si fulan. Mana apabila engkau hendak tidur, baca ni sebagai wirid, ataupun lebih tepat lagi dia panggil munajat. Munajat. Kalau kita perhati makna dia tu, mungkin kita kata tak ada nampak macam doa. Tak ada nampak macam doa tu. Cuba tengok makna dia tu, okay? Wahai si fulan, apabila engkau pergi untuk tidur, baca gini, sebut gini. Apa dia? Allahumma, ya Allah ya Tuhanku, aslamtu nafsi ilaik, mana aku serahkan diriku kepada engkau. Wa wajjahtu wajhi ilaik, dan aku hadapkan wajahku kepada engkau. Wa fawwadtu amri ilaik, dan aku serahkan 100% secara total aku serahkan
keadaan diri aku ni bila nak tidur ni, aku serah pada engkau. Sebab bila manusia tidur tahan hadirat, tak ada gapo dia boleh buat. Memang macam mati. Sebab tu tidur-tidur ni dianggap sebagai kiamat yang kecil ataupun mati yang kecil, macam-macam ulama istilahkan ketika tidur. Setengah tu tidur tu, no. Kalau akak tak jaga lagi, ni dia semua ni tidur mati kata. Jadi maknanya pada waktu tu macam-macam boleh berlaku pada kita. Orang boleh buat. Bukan sekat nak curi barang, kita pun orang boleh ambil. Setengah orang tu tidur ni dia semua lah, dia tak tidur memang tak apa tu. Mana dia akan bangun bila dia puas tidur. Wa alja'tu zahri, dan aku serahkan belakang aku ataupun aku sandarkan belakang aku kepada engkau. Hak ni juga dia memberi erti, kalau kita dalam bahasa Kelantan kita sebut gini. Mana belakang aku yang kira komponen yang paling penting lah untuk tidur ni tak. Bila aku letak tu, aku tak boleh nak buat apa. Tak ada dah ikhtiar. Soalan lagi. Aku suruh bulat pada engkau. Cuma di sini dia sebut begini. Dia kata alja'tu zahri ilaik, dengan erti i'tasamtu bika wa asnadtu nafsi ila hifzik. Mana aku suruhlah untuk jaga tubuh aku ni, aku suruh pada engkau. Sebab kita ni boleh jaga tubuh kita dalam keadaan kita sedar. Bila kita tak tidur, kita akan usahalah nak jaga tubuh kita. Tapi bila kita tidur, tak ada dah sifat hifz. Kita nak jaga zahir tubuh kita ni tak ada. Ya, dan jadi kita serah pada Allah, ikutlah. Raghbatan wa rahbatan ilaik, mana dalam keadaan rahbah ni, terjemahan asalnya dalam raghbah mana dalam keadaan ingin, rahbah dalam keadaan gerun. Tapi maksud yang dikenalki sini mengikut ulama'nya dengan arti tam'an fi thawabik wa khawfan min iqabik. Dalam keadaan raghbah, ingin apa yang ingin itu raghbah. Dalam keadaan ingin itu mana tam'an fi thawabik, mana dalam keadaan sangat inginkan kepada balasan pahala daripada engkau. Itu mana raghbah. Warahbah, makna asal rahbah ni gerun, kegerunan. Dan dalam keadaan gerun kepada engkau, dengan erti khaufan min iqabik, gerun takut daripada azab engkau. Sebab apa hadirat sebut tu? Kerana kita kata pembalasan sama ada syurga ke neraka ke, dikira pahala, dikira dosa, semua ni berlaku selepas mati. Tidur-tidur ni seolah-olah kita dulu terlalu dekat dengan kematian. Ramai mana orang mati ketika tidur. Nah, sehat, tak ada sakit apa, tiba-tiba tidur terus tak bangun-bangun. Ramai juga lagu tu. Jadi seperti mana kita tidur ni sepanjang mati dah hakikat dia. Terbujur kaku gitu tu, cuma nyawa lagi, tak cabut roh lagi tu lah. Tetapi ikhtiar sudah tidak ada. Manusia ni tidur ni tak ada dah ikhtiar dia. Sehingga manusia yang melakukan apa-apa pun ketika tidur, sama ada bentuk pahala ke dosa ke, semua tidak dikira. Terangkat pen. Seolah lagi tu. Mana rakib dan atik itu tidak kira dah ketika dia tidur. Mana rakib dan atik pun rehat, tidak catat dah amalan dia ketika dia tidur. Mana dia kecing atas katil, ruang tingkat masa-masa jeruk kawai bawah, tak dah sedah. Tapi ketera dia kecing, tai dia segar. Tai dia tidak tidur nak tahu. Dosa ke tak? Dosa. Ataupun kita kata dia sebut perkata-perkata yang menunjukkan syirik kepada Allah ketika tidur. Yang negar lagi tu. Misalnya no. Semua tu tidak dikira. Kalau katalah dia bahan musmaya ketika tidur, dalam keadaan dia tak khabar, dia tak sedar, oh tak boleh pahala. Sebab apa? Sebab dia tu bukan mukallaf pada waktu itu. Hilang sifat ikhtiariah dia tu tak ada masa dia tidur. Maknanya tidur tu gambarnya kepada kematian. Yang mana selepas mati, maknanya bila kata gambar kepada kematian, maknanya dekat sangat tu dengan keadaan satu alam lain tu. Sebab tu orang panggil pada halal tu tidur ni alam musyahadah lagi zahir kita tu. Tapi kita sudah berada seolah-olah macam alam lain. Orang kita panggil alam tidur, ketika tidur. Masa tu lah kalau nak mimpi pun. Sebab itulah maknanya kena sebut begitu, kena sebut begitu. La malja'a wa la manja, mana tidak ada tempat selamat, tidak ada tempat untuk berlindung. Itu malja', mana tempat berlindung.
tidak ada tempat berlindung dan tidak ada juga tempat untuk kita menyelamatkan diri daripada azab Allah melainkan menyerahkan diri kita kepada Allah SWT. Jadi kenyataan yang Nabi sebut ni menunjukkan bahawa terlalu berbeza takutnya manusia tu kepada makhluk dengan takut pada Allah SWT. Seseorang yang takut pada Allah, takut kepada makhluk, dia akan lari sejauh-jauhnya daripada makhluk. Misalnya seorang itu dia takut, seperti mana kita maklum tu, takut pada rima, binatang buas tu, kita akan lari. Cuba elak diri, minta doa, jangan bertembung. Kalau bertembung, tak kena kita. Bos air kita nanti ngasih kick dari dia. Mana kita akan lari. Walaupun tak pernah kita bertemu dengan binatang buah ni, tapi kita tahu sifat binatang buah tu macam mana. Mana kita akan lari sejauh-jauh. Tetapi takut pada Allah, kita akan mendekatkan diri dengan sedekat-dekat ni pada Allah. Banyak kenyataan-kenyataan daripada Al-Quran dan juga hadis Nabi yang menunjukkan bahawa takut kepada Allah tu adalah dengan cara kita melakukan amalan untuk supaya kita hampir kepada Allah dengan sedekat-dekat. Baik. Dalam hadis ini juga Nabi SAW sebut, kita nak tengok perkataan, lepas kita buat kesimpulan dia. Amantu bikitabika alladhi anzalta. Kemudian sebut lagi, Nabi kata, aku beriman kepada kitab engkau yang engkau telah turunkan. Apa maksud kitab engkau ini? Jadi bila Nabi SAW sebut kitab sini, bukan kutub kitab, ini adalah kitab yang khusus pada Nabi, iaitu Al-Quran. Tak termasuk kitab. Hak tu tu beriman secara umum. Beriman secara umum. Tapi hak ini secara khusus. Kitab engkau sini maknanya Quran, yang mana sifat Quran tu Al-Musaddiq li jami'il kutubil munazzalah, iaitu kitab Al-Quran sebagai yang membenarkan, sebagai kesinambungan kepada kebenaran kitab-kitab dulu. Dan dia mari ini sebagai musaddiq, bukan sebagai semata-mata kesinambungan, tidak, bahkan dia membenarkan kitab-kitab dahulu yang asal itu. Nabi engkau, aku beriman kepada Nabi engkau yang engkau telah utuskan. Nah, jadi hak ini maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sebut lagi dalam riwayat lain. Maknanya hadis ni, ni hadis yang ke-80 ni dia ada beberapa riwayat. Jadi hak riwayat mula-mula tadi setakat tu ya. Kemudian dalam kaitan yang sama dalam Bukhari Muslim juga, dalam satu riwayat bersumber daripada sahabat yang sama, iaitu Barak bin Azib, ada tambahan, ada tambahan yang lain. Nabi kata, apabila engkau datang untuk tidur, mana bersiap sedia untuk tidur, ambil wuduk dulu. Ni antara perkara yang tidak menjadi amalan orang kita juga, jarang mana orang amal. Ambil wuduk seperti untuk salat, untuk tidur. Ni benda ya sahih, bukan sahadih, dah banyak hadis ni sebut tentang, kalau dalam kitab Abu Daud, dalam kitab Abu Daud memang banyak sebut, bila nak tidur ambil air semayang seperti nak semayang, kita akan rasa kelainnya, kesegar tu luar biasa nanti. Kalau kata-kata rasa jiluh molek tidur ni ambil air semayang, kita dapat rasa perbezaan itu. Kalau ada yang tak buat lagi, boleh bila kita tahu ni kita cuba buat lah, cuba usaha biar buat. Walaupun benda ringan-ringan, tapi bila tak buat, benda ringan-ringan pun nak buat biar jadi tabiat ni payah dia. Sepuluh orang tabiat buat benda tak molek, nak ubah. Misalnya kita kata tabiat tidur lepas subuh. Tabiat tidur lepas subuh, tak boleh jadi sakit kepala tak tidur. Teringat tegak ke batal dia. Tak boleh, memang tak boleh. Nak ubah tu payah. Sepuluh juga, ni biasa kita, dia kerja, lima hari dia kerja dok. Bangun awal pagi lah ni subuh lewat. Subuh lewat. Mana kalau nak urus anak kena sebelum subuh kena urus dah. Kalau anak 5-6 orang sekolah tak ada, kalau orang bel baru nak urus anak tu nak. Tu. Jadi biasa kalau biasa lari cuma hari satu hari minggu dia tidur rapat jik lah. Dia tidur tidur sungguh. Berapa hari tu tak ada kerja. Lepas nak qadha 5 hari tu. Tidur lepas subuh. Nak ubah tu hati-hati tak? Tak sedar ya.
Kalau nak buat appointment dengan dia pagi, dia kata sibuk. Dia kata pagi Jumaat, pagi Sabtu ni sibuk. Ah, sibuk ke dia? Sibuk nak qadha tidur. Semayang subuh tak qadha lagi, tapi tidur dia qadha. Hak tu tak tinggal tu. Nak buat kebiasaan tu memang payah. Tak kata kau orang lah, kita sendiri pun payah. Maknanya nak jadikan sesuatu yang kebiasaan. Sebab apa saya sebut kebiasaan tu? Sebab sunnah Nabi ni, bila kata sunnah ni, ciri sunnah tu dalam ta'rif dia, dia mestilah perkara itu dijadikan kebiasaan. Kalau hak Nabi buat secara tetap, maka maksud ikut sunnah tu kita kena buat dengan tetap juga. Sebab nak jadi ikut sunnah ni, dia bukan sekadar buat, tetapi dia mesti mengikut tata cara Nabi buat, kaifiat Nabi buat. Kalau satu amalan tu Nabi buat jari-jari, maka kita pun kena buat jari-jari juga. Kalau Nabi buat dengan tetap, kita buat dengan tetap juga. Itu amalan sahabat. Dia tengok ni Nabi buat tetap ke tidak. Kalau Nabi buat tetap, dia buat tetap. Kalau Nabi buat tidak tetap, dia buat tidak tetap. Umumnya lagu tu. Sebab itulah dalam salah satu garis panduan amalan itu, ada ciri-ciri bid'ah ialah menetapkan sesuatu yang tidak ditetapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa bahaya kalau mana benda yang tidak tetap kita buat dengan tetap dan kita amalkan secara masyarakat dengan tetap, dia akan jadi tanggapan yang dia tanggapan masyarakat umum, dia anggap benda tu jadi tetap. Maknanya seolah perkara itu satu ketetapan. Bila benda tu jadi tetap, masuk dalam benda masyarakat, jadi satu ketetapan, nak buat waktu tu timbul banyak masalah pula. Tu benda tu kita kena faham dalam beragama ni. Hak Nabi tetap ada buat. Hak Nabi buat dengan tetap ada, misalnya solat tahajud. Hak tu wajib ada Nabi, tapi sunat pada umat dia. Hak tu sahabat buat dengan tetap. Sehingga kalau tinggal qadha, kita nak qadha mai tahajud, enggak tak tahu lah dia ada. Mai fardu pun tak habis lagi. Nak qadha tahajud lah pula dah. Tak ada gamuk ke? Tak apalah, tapi maknanya gitulah kedudukan. Tu kena tahu. Jadi kita kena tahu dia punya sifat amalan agama kita. Sebab tu sebenarnya kalau dah, contohnya, misalnya contoh mudah lah. Misalnya kita kata baca Yasin lepas amalan Jumaat misalnya. Tak boleh ke apa-apa, tak boleh. Ayat kekurang. Kita boleh baca. Boleh baca Yasin. Kenapa dia kita nak buat? Malam Jumaat, setiap malam Jumaat kita nak nak baca Quran. Boleh, tak ada masalah. Sebab tu kita kena ubah. Benda tu molek dah. Bagi saya ni masalah baca Yasin lepas itu dah. Itu molek tu keinginan masyarakat. Keinginan. Cuba kita biar ada usaha pendidikan yang lebih tinggi lagi. Mana kita ajak, kita boleh buat kempen pada masyarakat. Malam Jumaat ni khusus untuk kita baca secara jemaah. Boleh, tidak masalah. Dalam bentuk pendidikan. Hak tu ulama tak kata bila doa tu. Mana kita ubah sikit. Mari baca Quran malam Jumaat. Misalnya. Sebab juga suratul kahfi, apakah Nabi baca anak malam Jumaat? Tak yuk kok. Sebab dalam hadis tu kata, Nabi baca suratul kahfi malam Jumaat. Dan suratul kahfi ni ada kelebihan dia. Tak semua Imam Suyuti sebut dalam kitab dia, Ya Al-Itqam tu kata, sebenarnya hakikat Quran ni, bila kata Yasin ni sebagai qalbul Quran, lepas tu suratul kahfi ni lebih dah. Bukan bermakna lain tidak lebih. Sebab semua tu kalam Allah. Ada ulama kata sebut tu sebut secara khusus dalam aspek-aspek tertentu. Apa lebih kerana gini? Patut lain lebih juga kerana gini. Maknanya lebih semua hakikat. Kalau seorang tu faham hak ni lebih, sebab tu kita buat ni, seolah-olah lain tak lebih dah. Tu dia akan jadi gitu makna bila buat dengan tetap. Tu. Jadi malam Jumaat tu memang guna Nabi baca sama Quran. Jadi kita camping dalam malam Jumaat ni kita nak baca Quran. Mari yang mau baca Quran. Baca Yasin nak misalnya. Malam Jumaat ni kita baca surah lain pula. Buat gitu. Jangan buat tetap, sebab kalau buat tetap ni kadang-kadang jadi hot tu. Waktu terbiasanya orang kita nak kata jadi persepsi tu jadi salah. Tanggapan pun jadi silap pula. Ada setengah tu mari jumpa saya ni, orang saya kita duk kuliah kata dia, dia mari jumpa, dia kata ustaz saya mari nak belajar Yasin, bukan nak belajar baca Yasin, bukan nak belajar baca Quran. Kata boleh pak, boleh ngena dah tak lagi. Kata kalau tak lagi kita startkan teh dulu, startkan teh, lepas tu ambil surah-surah
Muqaddam itu mudah nak baca ayat dan sebagainya. Saya tak sih nak bagi kata tak. Hamba tak reti, hamba tak ada start dengan Yasin dulu. Kita nak buat persepsi masyarakat. Memang dia dia sebut gitu kata apa yang nak marinya sebab memang nak baca malam Jumaat dia tu. Ha, kita kena tengok dalam konteks ni hadir tak. Kenapa jadi lagu tu? Kerana sudah ada satu tanggap apa bahawa Yasin ni seolah-olah macam benda khusus kena baca malam Jumaat. Ha, tidak. Boleh ke tak baca Yasin malam Jumaat? Boleh. Sebab apa sebab dah ayat Quran? Supaya boleh baca Qul Huwallahu malam Jumaat. Yasin boleh. Ha. Sebab tu benda-benda gini hadirat kalau kita tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam dulu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bila dia nak hapuskan sesuatu yang salah, sesuatu yang tidak betul yang menjadi akal umi dalam masyarakat, dia bukan sekadar sebut benda ni kena buat, benda ni tak boleh, tetapi dia ubah dalam bentuk praktikal. Sebagai contoh, saya sebut dah sebelum ni. Nak ulang lagi. Misalnya Nabi tengok gejala buruk di kalangan masyarakat dia, iaitu masyarakat Arab pada waktu itu kiblat dia adalah Rum dan Parsi. Ha, itu memang disebut oleh ulama. Mana apa-apa yang amalan, cara hidup, orang ni kata gaya hidup, lifestyle masyarakat pada waktu banyak menyerupai Rum ataupun Parsi. Kerana itulah kuasa besar yang membentuk kehidupan dunia pada waktu itu. Jadi orang Arab pun terpengaruh. Misalnya antara pengaruhnya, kalau kaya, peru anjitek, itu disebut. Anjitek bawa tep-tep lagi, kira. Seperti sini, kan? Orang kita kan dulu pakai luar pendek. Nak? Pakai luar pendek. Ada kata peru anjitek. Kalau kaya sikit, pakai luar pendek lalu. Ha. Tapi orang Arab dulu, dia peru anjitek. Orang kampung, orang-orang biasa ni tak akan peru anjitek. Sebab anjitek dia macam trademark, dia macam satu lambai kepada orang-orang kaya. Anjitek usah tu. Sebab apa waktu menjadi budaya dulu? Bila Nabi nak ubah tu, Nabi nak kita Islam ni ada kiblat kita sendiri, ada style kita sendiri. Maka Nabi kata bunuh hanyitan. Kalau jumpa hanyitan, bunuh hanyitan. Setelah Nabi berkuasa, Nabi arah supaya bunuh hanyitan. Buat apa yang bunuh hanyitan? Mana nak buat tu? Siapa begitu sekali? Selepas pada tu Nabi larang pula dalam hadis. Buat apa nak bunuh hanyitan? Kan dia makhluk Tuhan juga. Oh, Nabi kata gitu pula. Jadi bila nak buat sesuatu tu, kadang-kadang kita kena nampak tegas di segi perbuatan. Kena ubah-ubah di segi praktik. Tak ada rakyat saja. Jadi orang ni pun begitulah juga. Bila kita tengok walaupun benda tu asalnya baik, tetapi bila silap di segi amalan, di segi kaifiat ni silap, kena betul. Tapi betulnya betul dalam konteks yang betul juga. Ajak baca Quran. Ataupun kita kata, malam ni kita nak baca Yasin. Kita nak baca Yasin malam Selasa. Boleh kau tidak? Terabuk, tak ada apa-apa juga. Nah. Sebab apa tidak? Kau tidak dia jadi masyarakat dia baca tu saja tak boleh. Tak ada usul pendidikan. Benar-benar gitu. Jadi kita kena tahu. Jadi kita kena tahu. Jadi nak membiasakan. Sepuak ni misalnya. Benar tak biasa lagi. Nah, misalnya wuduk. Cuba tengok hadirat. Silap ni menurut saya tengok. Masa saya kecil dulu pun ialah kita kata orang tua kita dulu lagu tu supaya ramai-ramai ya. Nah, bila dia tak ngaji kan. Kayak kita daripada kecil dah ajar bila nak tidur basuh kaki. Mana kau basuh kaki nak tidur? Mana jauh nak kita dengan sunnah. Basuh kaki saja. Gitu tak gitu kan. Basuh kaki pas sekolah cikgu banyak sekolah mana. Saya ingat lagi. Kerana dia nak klik tengok cara dia. Noaknya pentingnya. Gi di sekolah misalnya cara-cara cikgu zaman dulu. Dia nak ayatnya, nak ajar baca bismillah ketika nak makan. Itu boleh lah. Cara mana pak? Bila masuk lah. Mari makan baca bismillah ketika nak makan. Dia nak tanya tu. Ada klik dia besar pula. Klik ni kalau nak makan baca bismillah dulu. Cara dia. Begitu juga antara dia sebut. Saya ingat lagi masa sekolah dulu. Bila pergi sekolah, dia kira selesai tak? Seminggu dia ambil waktu untuk tanya. Maknanya sunnah Nabi lah kita kira. Bismillah ketika nak makan. Boleh lah tu. Tapi orang tak malik dia ke dia? Malik tidur basuh kaki ke tak? Orang ni seminggu pula yang nak panas. Ada cara dia lah cikgu zaman dulu pun. Lepas tu klik tanya pula, nak tidur malik ni kena basuh kaki dulu. Aduh kalau basuh kaki nak tidur. Nabi suruh ambil wudu. Itu makna silap lah. Kita betul lah gitu ya, tak ada apa. Kita betul lah. Cuma nak sebutnya, nak jadi kebiasaan tu jadi bergerak tu pada ambil semayang. Tak ada bergerak lah mana.
Tapi oleh kerana tidak biasa, sekali buat tak letih. Nak buat tiap-tiap malam kau tidur. Nak malam kadang-kadang 4 kali sehari tidur. No. Dan setiap kali tidur, hak ni maksud tidur, tidur malam. Bukan tidur siang hari ni. Asalnya tidur ni malam. Sebab dalam setengah kata sebut batah. Batah ni tidur waktu malam. Haa tu. Makna tidur, basuh kaki. Jahat ni tidak menjadi kebiasaan. Ha, ibu bapa boleh jagalah setengah tu. Dia jaga anak dia. Misalnya, kalau kita tengok. Yang dia ambil berat ni ke dia? Gosok gigi. Jika nak tidur. Tu. Tetapi yang ambil air semaya ni, tidak. Pertama sekali kerana ibu bapa. Kita buat juga. Jadi bila nak buat tu, dia tak jadilah sebab benar tu. Dia bergantung pada cara hidup ibu bapa. Jadi hak ni hadirat, mana kita boleh ambil ini? Ini antara sunnah Nabi yang dipinggirkan dalam masyarakat. Yang tidak, masyarakat tidak cana. Sebab ini bagi sunnah. Bagi sunnah ni fikir, tak buat pun tak dosa. Buat boleh pahala kat kita, pahala banyak. Duh. No. Tak kita pahala lebih tu. Memang kita pun niat nak wikok ke sikit-sikit di hari akhirat. No. Jadi tak perlu. Ini satu benda yang tak betul lah dalam pemikiran kita. Baik. Disebut juga sini bila Nabi suruh menyengging ke sebelah kanan. Apakah maknanya bila kata sunnah Nabi kena begini sungguh? Biar kita skok kalau buat gitu skok banyak nyawa. Buat juga kalau ke mana? Ni hak menyengging ke sebelah kanan. Nabi kata semat tajid fi ala syikil aiman. Memang adalah ulama sebut maknanya menyengging ini dia ada kebaikan dia. Ada kebaikan dia. Maknanya menyengguk kerana tidak tertekan jantung adik ni kan. Tidak tertekan. Tapi hak ni bukanlah suatu benda yang mana kalau kita tak boleh tak usah buatlah. Ni. Bukanlah suatu benda yang mesti kita buat. Tetapi kita ingat kepada Nabi maka kita pun buat. Tu memang boleh pahala. Tapi bagi setengah-setengah orang yang dia daripada kecil lagi, dia tak boleh tidur. Hadirat, cuba bayar ke hadirat. Ni masalah kebiasaan, benda-benda hak biasa ni. Benda-benda umum. Setengah orang tu, dia tidur, nerak. Nak buat apa? Nerak dia tidur. Daripada kecil sampai tua. Mana kalau dia nak tidur belakang ke bawah ke belakang, tak boleh. Dia tak boleh nyawa jadi. Sebab kita biasa tidur belakang ke bawah. Bila kita nak tidur nerak tak? Ketika umur kita, dah lah berat 80. Berat dia tu 80 lebih. 20 kilo lebih. Nak tidur lah kat ada perut bawah gitu tu. Oh Allah. No. Memang ha, sakit. Tak boleh. Memang tak boleh nak buat. Ha, kita buat mudah-mudah. Tak mudah. Kau kebiasaan kita. Tapi ada. Ada ke tidak? Orang ada. Kalau boleh buat, boleh buat. Tapi kita kena tahu. Nabi ni tidur begitu. Lepas tu begitu sama apa? Ulama tak kata gitu. Ulama tak kata gitu. Baik. Kesimpulan ulama berkenaan ni, ada beberapa perkara kita boleh ambil dalam bab ni. Yang pertama sekali, melalui hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sebelum tu ada lagi sebut sini dalam riwayat lain juga daripada Barak bin Azib, Nabi kata waj'alhunna akhira ma taqul. Jadikanlah ucapan-ucapan tadi bermula daripada Allahumma aslamtu nafsi ilaik sampai kepada wa bi nabiyyika allazi arsalta. Siapa sekatu? Fa innaka in mitta hatu. Tuhan Nabi sebut khasiat dia. Khasiat bila kamu ucap gini, apa khasiat kelebihan dia? Kalau mati, mati dalam keadaan fitrah. Apa maksud mati dalam keadaan fitrah itu? Mana kalau kita baca tadi, mati dalam keadaan fitrah itu maknanya seseorang itu mati dalam keadaan seperti fitratullah fataran nas alaiha kullu mauludin yuladu ala alfitrah. Fitrah mana tak ada dosa. Maknanya tidur lagu ni dia boleh menjadi kafarah tu. Sini beberapa kali sini hak besarnya sebenarnya gini ada. Baik. Kita baca doa ni. Baca munajat ni. Allahumma aslamtu nafsi. Tiba-tiba Nabi kata kalau mu baca gitu, lepas tu kamu tak kecek lepas pada tu. Dalam riwayat lain yang ada sebut. Ada riwayat lain sebut bila seorang tu nak tidur, dia pemucak dua kali masyarakat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammad. Lepas tu, itulah akhiru ma taqul. Akhir yang mu sebut. Buatlah kecek. Sama ada dengan bini kau, dengan anak kau. Mana hak terakhir, lepas tu tidur senyap.
mati dalam keadaan fitrah. Apa maksud dia? Maksud dia ni mengikut, kalau kita tengok dalam syarah-syarah ni disebut begini. Hak ni ni dia merujuk kepada fitrah tu, maknanya tidur yang lagu ni, sifat tidur ni hadirat. Tidur yang boleh menjadi mukaffirah juga. Jadi penghapus dosa juga. Dosa kecil. Lepas tu kita kata jadi fitrah tu tak kira manusia ni tidak buat dosa kecil saja, dosa besar pun ada dia buat. Ni dia kira umum orang Islam, dia payah buat dosa besar. Payah buat dosa besar. Sebab manusia ni hak banyak ni dia dosa kecil banyak. Sebab kita, sebab kita sebagai orang Islam, kita kata hak mari masjid sama. Ngopak pun payah. Umat Islam yang terdidik ngopak, kalau orang kecil hari dia senyap lah. Kata makna umat Islam yang terdidik. Jadi maknanya dosa besar, zina, na'udzubillah, tak terletak. Makna nak jadi kau zina ni payah, mu isteri, pak dah. Misalnya nak. Payah dah nak pergi kau zina ni, kita kata. Lepas tu dia pun jaga tu, minum agak tu. Tak. Ke dia lah kita kata, bunuh orang jauh sekali. Hak dosa-dosa besar boleh kata dia tak buat. Fitnah orang tu jauh. Maknanya nak buat dosa besar, umat Islam hak mari masjid sama ni payah. Tapi dosa kecil, itu boleh berlaku. Dan boleh berlaku sama-sama tu. Jadi bila tidur dengan tata cara yang disebut oleh Nabi ni, dengan ada ucapan-ucapan tertentu, mana tidur kita tu sebagai mukafirah. Maknanya soalan kita bangun tu habis dosa kita. Itu nak ayatnya kesal tidur yang mengikut sunnah. Bukan main-main, bukan tidur seperti ni. Kalau tidur seperti orang mana tak ada beza tidur orang kafir, tidur orang tidak Islam dengan tidur kita. Walaupun nera belakang, tak khabar belakang makna tidur, tetapi cara tidur tu yang membezakan. Nak buat hal ini payah keadaan. Nah, bagi yang tak pernah, tidak biasa, sekali dua boleh nak buat biar tiap-tiap hari. Sampai lagu tu cara dia tidur. Seperti orang tidur tak boleh, tak ada batas, tak nera. Ha, dia biar je lagu tu. Setengah orang tu tak ada patah, tak nera tidur. Dia kena lepak ke berapa pun. No, paling tidur. Nak sejadi gitu. Maknanya bila nak tidur, puk jadi ambil tata apa ni, kaedah ni lah, cara ni lah. Itu perlu latihan lah. Perlu tamarun, perlu latihan. Baik. Jadi fitrah. Mana kalau mati? Mati dah kata tak ada dosa. Mana dosa kecil? Sebabnya hadis-hadis dalam hadis, dalam beberapa hadis kita tengok manusia terkejut dosa dia sama besar, bukan dosa besar, dosa kecil. Tak ada dalam hadis Nabi terkejut Allah besar, kira dosa besar kira, tak ada dalam hadis sebut gitu. Ada di kalangan umat Nabi yang terkejut bila tengok dosa dia sebesar bukit Uhud, tu dosa kecil. Kok dosa besar jadi sebesar tu, tak ada sebutlah. Mana dosa kecil? Jadi kalau hapus, sebab tu hapus ini dosa kecil. Dosa kecil mana dosa yang tidak disengaja ke? So, yang kedua, boleh hapus juga dosa yang tidak berkait dengan manusia. Antara dia dengan Tuhan. Hal tu kemungkinan. Insya'a afa wa insya'a ukibah. Kalau Allah nak, Allah hapus. Kalau Allah tak sayang, Allah seksa dia. Atas Allah. Sebab hal tu berkait dengan Allah. Dia tinggal semai. Tak berkait dengan orang. Kan? Tapi kalau dosa kecil, ini lebih mudah lagi. Dengan amalan-amalan tertentu, dia boleh menghilangkan dosa. Salah satunya, tidur tu sendiri. Inilah tidur lagu ni. Jadi hilang dosa dia tu. Dosa kecil. Sebab tu waktu dia boleh, kita boleh bincang semula. Sebab tu maulidnya ada, abi ada satu tajuk kuliah no. Berkenaan dengan dosa dia. Sebab ulama tulis kitab lah. Al-Kabair As-Sagair. Dosa-dosa besar dan dosa-dosa kecil. Disenarakan dengan lengkap. Sebab kita ada dengan saya, dia sebut mari bersekrok ngadih dalih gini-gini pandangan ulama-ulama tu. Maulid kita tu. Dia sebut dah, hak ni pandangan ulama tentang dosa ni lagu mana gini. Lepas tu, dalam banyak-banyak dosa besar ni, lagu mana kita dihindari, dia ada kaedah dia. Cara dia. Sebab dosa besar ni, banyak juga berkait dengan fitnah diri sendiri, banyak juga kerana kita berada dalam masyarakat. Untuk jadi dosa besar. Dia kategori belakang, waktu maulid kita tu ni, Al-Kabair. Kita tu boleh tergelar ya. Kita dosa besar tergelar ya. Kata tak apalah. Dia ni PDF ada. Orang tu tak tergelar tu. Orang yang bentuk PDF. Saya pun tak pasti. Saya rasa ada. Saya pernah tengok. Al-Kabair ni diterjemah dalam bahasa Melayu. Ada tak? Ada. Boleh carilah dia. Saya tak ingat di kedai mana. Saya tengok. Kata ada. Boleh. Boleh baca lah tu. Baik. Kalau tak mati lah mana tu. Bila dia buat lagu tak mati. Hidup lagi pagi tu.
Lagu mana? Kesal daripada hak dia munajat malam dekat nanti tidur. Nabi kata, wa in asbahta, kalau dia sempat hidup lagi pada waktu pagi, asabta khairan, mana engkau akan dapat kebaikan. Kebaikan apa dia? Ah ni sini saya perlu juga. Hak ni ni hadirat untuk jadi sunnah amal ni kena buat tiap-tiap hari. Sebenarnya apa hikmat bila tak faham pun tak apa. Ini kebaikan dia. Bila nak tidur, Allahumma aslamtu nafsi. Eh hadirat, kalau tak ingat tak apa, tulis letak di tepi bata tu. Jangan letak bawah bata, jangan amal gitu. Tok ayat Quran hadis Nabi bawah bata. Tulis. Dia kena hormat pun ni. Yang setengah tu tok Yasin bawah kepala bata itu tu. Tindih ke mana? Boleh lah ke mana? Tak ada amal lagi tu. Bawah waktu tak kena raya, bila kabar-kabar tu bawah punggung. Muka tidurnya buah. No. Tulis amal lagu tu. Bukan untuk letak lagu tu, dia tak lewat bata ayat Quran ni. Dan kita beramal lagu. Patut untuk mama ya, untuk mama tidak nabi. Benar-benar boleh pakar untuk mama ni. Untuk mama sendiri pun dia terikat dengan hukum syariat tu. Jangan ikut area dia. Tulis. Tulis baca. Baik. Kok saya nak sebutnya? Sebab dia dalam kunuz zuriyatis salihin tu, hok kata 21 jilid tu. Dia hurah kitab Riyadus Salihin. Banyaklah dia sebut antara. Dia kata, hak ni sahaja, tak sekira lah lain. Hak ni sahaja, kalau manusia ni tidur ni tak, dalam setiap hari mesti dia tidur. Walaupun khususnya tidur ni, tidur pada waktu malam lah, hak muncaknya, hak tidur zuhur tu metah, ya, kadang-kadang cokoh penerah tu. Hak tu, tidak tidur sengerti, hak tu bila-bila, hak tidur sungguh. Hak ni ni, hak Nabi sebut, tidur pada waktu malam, untuk bangun pagi tu, untuk semalam subuh, hak tidur tu. Hak ni ni, kalau amal lagu sama, walaupun tak tahu apa buta makna dia, setiap kali nak tidur, baca. Oh, kena 40 hari, nyai, ingat eh. Kesal dia ke boleh kesal? Hak kesal tu kita nak tengok. Ikut sunnah ni, kalau tak faham pun, kalau tak faham pun satu, sebab kita baca Quran, baca sama Quran. Dia akan membentuk jiwa, membentuk peribadi seorang. Jadi lagu mana? Jadi maulid. Bila dia bangun pagi tak ada kesal daripada doa dia tidur, insyaAllah dia tidak akan buat maksiat. Itu maksud khair antara. Cuba bayangkan seorang tu dengan bismillah saja tu, ulama kata kullu mri'in dhibalim lam yubda bi bismillah nah faqad aqta. Man seorang yang bila nak buat sesuatu tak baca dan bismillah, tak ada berkat. Tapi kalau dia baca sama ingat aku tu, terbentuk hidup dia. Mana bismillah tu, sebut bismillah tu, dia boleh merubah hidup seorang jadi baik. Tapi syaratnya kena jadi sunnah dalam hidup dia. Sunnah ni mana buat dengan tetap. Kalau buat seminggu sekali, itu tidak sunnah. Tak jadi sunnah. Sebab sunnah ni mana buat dengan tetap. Sesuatu yang Nabi buat dengan tetap. Itu maksud dia. Dia akan ada kesel kok mana. Supaya juga hadirat-hadirat. Misalnya dalam buku Tarbiyatul Aulad. Bila anak kita nak turun, gimana pergi sekolah ke, kita suruh, kita ajar dia baca Quran dulu. Baca gak doa tu, naik kenderaan tu, hajar sama gitu. Dia akan terbentuk anak ni. Sebab waktu tu kalau dia tak faham anak ni, hak ni dia panggil agama. Bila agama dia ingat pada Allah, dia ingat ke Nabi. Bila sebut agama tu, dia lagu tu sifat dia. Walaupun dia tak tahu kita kata subhanallazi sakhkhara, dia tak tahu pun makna misalnya. Tapi tak apa. Dia tetap ada kebaikan. Baca Quran tu sendiri. Ni kelebihan orang panggil baca-baca dalam agama. Semua ulama kata gitu. Walaupun tak faham makna pun. Jadi hak ni gitulah hadirat. Jadi kena ajar lagu. Lepas tu kalau kita nak pagi, kita suruh dia selawat ni yahanana lagu mana? Kena. Tu nak molek juga tu. Molek juga tu. Doa tu tak ada kebaikan. Ni kita naknya hak Nabi SAW. Hak tu memang kena. Kena latih nak anak-anak tu. Kena latih. Tu kena latih. Ni jadi berat, dia berat. Sebab tu benda ni dia, kalau dia benda gini, kalau bila sesuatu amal yang tidak ambil kita jadi amal, dia akan timbul pula banyak perkara-perkara yang negatif. Perkara-perkara yang negatif. Misalnya masuk dalam mula zaman dan zaman wasa, kita boleh nampak boleh juga kebaikan, banyak juga kebaikan dia. Misalnya yang terbaru ni kan. Dalam bentuk video lah. Kalau baca selawat ni, selawat ni, selawat hati Nabi ajar lah. Dia sebut selawat ni. Begini kelebih-kelebih dia. Dia kata maulana, guru saya, dia panggil maulana. Ini usaha ustaz ni. Berat ni.
Bila dia ajar selawat ni, selawat tidak ada Nabi lah ni. Waktu guru dia pergi. Bila dia ajar selawat ni, ada anak murid dia perempuan. Bila dia ikhlas sungguh hamba, setiap kali dia baca selawat tu, Nabi mari depan dia. Dua minit setengah. Ketik kehak dia kuliah tu, dia sebut gitu. Jadi, anak murid dia perempuan tu terkejut. Setiap kali dia baca selawat ni, Nabi mari depan dia. Dia pun pening, mari sama ni. Cuma dia tak pasti, ya Allah, kau Nabi. Dia pun tanya guru dia. Ha, guru dia kata, boleh nak tahu Nabi ke tak? Kena test lah. Ni ada cara nak test dia. Nak test dia ni Nabi ke tak? Nak akal pelik semua. Kuat tengok cerita Doraemon ni tak ni. Nak test Nabi, tak ada juga cara nak test Nabi. Nabi semua ke tak ni? Dah lah nak gorak pun biar padan. Nak pelawak pun jangan belajar. Mula-mula sekali misalnya dia jawab ke tak? Oh tu cara nak teh Nabi. Lepas tu suruh dia mengucap, dia mengucap kata. Lepas tu suruh dia selawat, dia selawat kata. Kalau dia buat belakang, dia sah dia tu Nabi. Oh, jadi anak murid dia perempuan dia telah buat. Bila baca dia selawat tu Nabi mari, dia dia wisalah, Nabi jawab. Dia suruh mengucap, mengucap rukun dia. Dia suruh selawat-selawat, ah sah Nabi. Eh hadir-hadir tak? Orang yang masuk atu, jin, kecek sihat tu, baca Yasin, ingat, eh siapa Zed. Semua saya tengok tu. Lepas tu baca ayat kursi, orang yang masuk aku, masa-masa dia masuk aku tu dia tidak dia lah. Kecek pun jadi kecek sial. Oh, jadi mari Tok Mama ni, Tok Mama baca ayat kursi. Oh, dia kata salah, tak pernah tajwid. Kata yang atu tu. Atu tu kata, oh, malu berah Tok Mama tu. Salah, tu kata bukan lah, dengar aku baca dia. Dia baca memang betul pada tu, saya ada. Oh, kata paruk tu. Paruk Tok Mama ni, hari ni kata. Jadi hok masuk aku tu dia kata aku dengan seorang mak aku tak pera dia lah. Baca ya, baca ayat kursi. Lagu ni bukan lagu tu ni aku. Dia pun baca. Betul dia dengan pada Tok Mama. Oh pergi Tok Mama lepas tu. Malik juga Tok Mama kena jalan-jalan ni biar nyanyi ngaji tajwid tu. Eh? Biar nyanyi ngaji tajwid tu. Eh? Kena lagu tu pergi sama sedap. Lepas tu tak siap cari Tok Mama lain. Ini kapal. Saya ada. Kita pun nak sokong-sokong api orang. Okay. Adalah kita nak tukar kerana datu ni pun dia tengok orang juga orang ni. Kata Tok Mama ni kena hari ni. Kena semua. Jadi cuba bayar ke hadirat buat gora lagu tu. Jadi Nabi ni bagi buat sahih lagu tu. Nah, ikut-ikut jumpa berat ni. Sebab tu benar ni. Kalau kita tak jadi lagu tu. Ada aku pun nak teh Nabi, ada teh Nabi lagu tu. Ngajilah kita syama'i tu biar kita boleh tentukan dengan ilmu. Nabi tu lagu. Sebab guru saya pernah. Dia bermimpi. Dia belum guru saya dia sebut. Pada saya dia kata dia mimpi jumpa Nabi. Dia mimpi jumpa Nabi. Tapi dia kata tidak Nabi. Dalam mimpi dia tu ramai orang. Nabi duduk ubah duduk tidur, dia betul tidur. Atas tubuh Nabi ni ada kain lepah, tahu kain lepah. Orang kata kata kain lepah, sehelai kain. Orang pakat dah ambil gambar, sebab muka ni Nabi. Semua orang kata tu Nabi. Pakat dah ambil gambar, muka Nabi, Nabi duduk tidur, klik, tak tidur, mata tu duduk. Guru saya pun tengok. Guru saya kata pada ramai-ramai, ni tidak Nabi. Bila guru saya kata, ni bukan Nabi Muhammad. Sebab dasar kepada pengalaman yang saya ngaji dalam hadis, Nabi Muhammad tidak begini. Rupa dia tidak begini. Oh, maruh. Orang yang ada dalam mimpi ramai betul maruh lah. Sebab apa? Sebab semua orang kata Nabi. Tiba-tiba semua orang kata tidak Nabi. Mana ukur yang Nabi tidak Nabi? Dasar pada ilmu lah. Sebab tu tujuan kita ngaji kita syama'il tu gini Nabi, mata dia gini, hidung dia gini. Nah, kita guna ilmu ni dia lah. Walaupun semua orang kata Nabi. Lepas tu guru saya terjaga lepas tu. Beberapa hari dia duduk nembap, Nabi nak isyarat ke pun dia tu mimpi lagu. Lepas tu dia duduk baca-baca kita tengok Nabi nak ayatnya. Zaman ni zaman sunnah Nabi sudah dikelirukan. Orang sudah keliru. Sebab apa? Sebab tidak ada ilmu. Sehingga Nabi pun pembawa sunnah pun orang tak tahu. Sah kau nak tahu sunnah dia? Dia isyarat. Maknanya perlu disebut benda-benda yang menjadi amalan Nabi. Kita kena ihya sunnah itu. Hidup ke sunnah. Kenapa dia kita buat? Sebab sunnah Nabi ni, kalau umat Islam tidak amal dia, dia akan jadi mati sunnah. Bila mati sunnah tu hati-hati, dia tidak gitu saja. Amalan yang Nabi buat, kalau tidak dibuat, tepat tu dia diisi dengan benda lain. Yang kita panggil bid'ah tu. Jadi benda-benda gitu kita kena sampai misalnya bab sini tidur mana ambil wuduk dan sebagainya. Lepas tu tak kecek lepas
Kalau dia nak kecek dengan bini tu, kecek lah tu. Oh, lepas tu abol lah weh, kawai nak tidur. Pakat baca nak senyak lah. Hal lagu tu sama lain. Nengok nge ngok nge tu ke apa tengok. No. Ah, mana dia ada hak dia tu. Sebab kita nak ambil sunnah. Tujuan apa? Di segi falsafah dia ke dia? Saya pun tak tahulah. Saya rasa tak ada lagi. Sebab kita hak kata 21 jilid, 22 jilid, 22 jilid. Kunu zuriyah. Maknanya khazanah-khazanah yang tersimpan dalam hadis-hadis Riyadhus Salihin. Nama kita pun dia wajib. Kau ni hadis sarah tu khusus saja. Kalau kita baca ke memang khusus dia nak ayatnya ni tarikat Nabi, ni cara kehidupan Nabi. Dia bahas 22 jilid secara rohani ya dia bahas. Kadang-kadang kita baca bahasa berjala-jala Allah bapa yang panjang gini membahas tengah sahadis 55 muka surat dia bahas sahadis. Sebab dia kata ni hadis tarbiyah, hadis untuk pendidikan, hadis untuk akhlak, hadis untuk baiki tazkiyatun nafs. Maka dia pura panjang. Itu hadis-hadiran. Baik, kesimpulan yang pertama. Kesimpulan hadis ni yang pertama, ta'kidul iltija' ila Allah Ta'ala fi jamilil ahwal. Nabi SAW nak menekankan dalam hadis ni kepada umat dia supaya kita sebagai umat Islam kena sentiasa iltija'. Iltija' ni apa-apa, kita kena kembali kepada Allah, serah kepada Allah. Apa saja, tengok benda maulid alhamdulillah, jangan kata iltija' lah. Tengok benda tak boleh, inna lillah, masya Allah, kita kata. Maknanya kita menimbulkan keinsafan dengan dikaitkan benda yang berlaku semuanya berpunca daripada Allah. Itu cara kita nak jaga diri kita. Inna lillahi wa inna ilaihi. Tengok orang kena bala, kena ujian, inna lillah. Jadi kita hidupkan asal, inna lillah asal tu lah. Jadi kita kena bagi pencerahan kepada masyarakat penggunaan lafaz-lafaz dalam agama. Kalau tidak, kalau dia jadi sempit sunnah. Bila mati saja, kau itu bila mati saja kita sebut itu. Padahalnya tidak. Dalam Quran pun sebut mana bila kena uji Allah, kata inna lillah wa inna. Sebab hal itu merujuk kepada apa sahaja yang berlaku, seperti mana dia berpunca pada Allah, mana kita serah pada Allah. Sebab kalau kita nak hadapi sendiri tak mampu. Misalnya kata kita sudah bersiap dia nak menghadapi banjir, mari semua tak reduk. Mari semua. Dia kata dia bersiap sedia nak hadapi banjir tu. Mari tenang. Bila mari tu kata siap sedia tadi. Dia tergelar air pun. Padahal sebelum tu kita dengan anggota kita bersiap sedia nak menghadapi banjir. Tu hewat mari semua. Oh, mari pula pelik pada sekala. Neng dia. Rupanya ketua banjir pun tergelar air pun. Dia duduk pusat minyak manji. Tapi dia duduk hotel dia. Dia duduk hotel. Dia duduk hotel baru dia tahu sebab tu apa-apa ni hadirat. Jangan bahasa kita pun kita kena biar belapik kita kecek ni. InsyaAllah kita hadapi banjir ni benar-benar dengan penuh reda. Kita rayaklah benar-benar kena kait pada Allah. Bahasa kita sendiri pun jangan serupa dengan orang tidak Islam. Orang Islam tak apa kecek kita. Tapi orang tidak Islam, orang Islam tak boleh. Kena jaga. Ni kalau kecek dalam kenyataan buat sidak akhbar tu, kata mana kalau banjir depan ni tak ada masalah di sini. Dengan gaya kecek rok kena tu tak nengung dia pun nengung tak terakhir sekali orang lain habis huruf dia pun senyak, dia pun jadi bengih habis dah perabuk semua daripada luar negara. Jadi benar-benar sebab tu jangan lebih Tuhan nak ujian nak meta nampak tak kecek tu dia wui sekali wui pula besar parut pada sekali. Nengu habis. Dah kelata sahaja 150,000. Semua pihak jadi benih. Katanya 3 tahun tak besar lagi. Dah kenyataan akhbar. Nak susah. Masalah makan tu kecil saja. Di rumah, prasarana, sekolah banyak perkara. Kalau sekolah masuk berapa? Lepas tu lagu mana? Prabuk. Jadi benar-benar gitu. Yang kedua, dalam semua keadaan kena iltijak kepada. Maknanya bila kita bercakap apa sahaja pun dia kena gantung tu Allahus Samad tu dia kena ada. Kita kena gantung pada Allah SWT. Itu cara umat Islam. Maknanya umat Islam ni berdasar kepada kenyataan hadis ni dan ayat-ayat Quran, setiap apa yang kita buat kena ada unsur zikir kepada Allah. Dia kena ada. Inilah hak kita panggil tersebut tu. Inilah tarikat sebenarnya. Inilah tarikat. Kalau kita nak tarikat, tarikat Nabi. Tarikat Nabi. Orang kita pun terkejut, ya ada tarikat Nabi ni.
Benuk tu. Kita pun tak faham juga. Ha. Mana anda rasa kena guna dah istilah tarikat Nabi. Nabi ajar kita nak pakai baca bismillah, hari tarikat Nabi. Ha, nak tidur hari tarikat Nabi. Mimpi terkejut bang ada tarikat Nabi. Nabi ajar cara baca gini-gini. Ha. Apa tu? Bui hak tu. Mana mana hak kita nak cari orang lain tu biasa susah semua dulu. Upah mati tak habis-habis dia. Yang kedua, tajdidul ahdi ma'allahi azza wa jal kulla lailatin wa tawthiqil islam wal iman qawlan wa fi'la. Munajat ni munajat dia panggil. Wirid munajat ni sebut dalam hadis daripada Barak bin Aziz ni, salah satu hikmah dia adalah untuk tajdidul ahd. Makna kita sentiasa memperbaharui janji kita kepada Allah. Setiap kali nak tidur, supaya kita baca doa iftitah dan semayan tu lah. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatharas samawati. Hatulah tu. Mana dekat lah. Tidur baca pula. Mana kita latih jiwa kita. Dekat nak tidur gantung. Cuba bayangkan. Tiap-tiap kali nak tidur buat lagu tu. Tak berubah lah. InsyaAllah akan berubah. Akan berubah masyarakat. Eh hati-hati lah. Sahabat Nabi teruk pada kita. Perangai sebelum Islam. Tapi buat apa boleh ubah? Ubah dengan apa dia? Ubah dengan duit. Tak boleh. Nabi tidak ubah sahabat dengan duit. Siapa masuk Islam, aku beli rumah gua. Kau semua, rumah kau semua. Lepas tu, tambah diri lah. Nak besar lagi lah. Ada Nabi buat gitu? Tak ada. Nabi pergi dengan dia tu, mak dia. Ayah dia, keluarga dia mati kecil. Ayah dia, dia tak ada tengok ayah dia. Mak dia mati ketika dia kecil lagi. Dia anak yatim. Tak ada duit Nabi. Pas mati, Nabi ni tak ada duit. Jadi kalau ada riwayat kata Nabi, bila mati dia tinggal harta setahun. Makan dia sahaja setahun. Itu tak betul. Sebab ada, okay? Saya terkejut juga. Dia kata, sebenarnya kata Nabi, bila Nabi mati, Nabi tinggal harta makannya tu untuk setahun, isteri-isteri dia makan. Padahalnya ketika Fatimah tu dalam tempoh 9 bulan tu susah Fatimah. Isteri-isteri Nabi, apa ni, Aisyah tu susah, nak buka puasa tak ada makannya, selepas pada tu. Sebab apa? Ulama kata Aisyah dia mengekalkan hidup dengan cara zuhud. Seperti mana Nabi didik dia ketika Nabi hidup, dia kekal sampai mati. Aisyah radhiyallahu anha. Hak dia khusus untuk buka puasa, gimari-mari tak derma pun dia pergi. Kada dia duk jalan ulu lagi nunggu nak buka puasa dengan apa, nak buka puasa dengan apa dia. Dah ada sekah pun orang mari minta sedekah pergi. Aisyah kata mu duk bimbang dengan ada sepinggan. Aku duk nak duk di khazanah Allah ni, aku duk nak tu. Kata Aisyah. Duk bimbang dengan ada sepinggan. Benda tu sebanyak tu, enggak erok kau nak hidup dengan aku. Aku duduk nak ni. Kau duduk dalam khazanah Allah. Aku nak tu. Tengok jiwa Aisyah. Hasil daripada berjayanya Nabi didik isteri dia. Sampai jadi gitu. Ingat mudah kau nak didik isteri dia. Biar serupa dengan kita di segi perjuangan. Payah dia. Kadang-kadang kalau isteri tak payah tak jadi. Tu lelaki hebat tak mana tak jadi. Kulit lewat sikit. Mocoh nak. Tak marah. Kulit lewat sama. Kawan ni kuat mesyuarat. Nak malam. Mesyuarat kedah tak tahan. No. Tak nak malam mesyuarat. Oh, pening ini. Oh, siapa dia kata mesyuarat nak apa? Nak malam. Dia tu lelaki dia jenis mesyuarat kedah agak lama lah. Benda nak kecek sepatu. Tapi kan? Ha, dia lagu tu. Oh, ngepek ini. No. Dia kena bagi pahamun. Oh, Nabi berjaya. Nabi berjaya. Eh, ingat mudah ke? Eh? Kalau seorang pendakwah kalau dia gagal memahamkan isteri dia, akan cacat dakwah dia. Misalnya kita tengok dalam fenomena kehidupan kita, ada setengah-setengah wakil ayat. Tak, misalnya dia sebut bila tidak dicalonkan jadi wakil, dia kata Hana ni, ni ada sebut pada saya. Dia kata saya ni antara yang mengganggu saya dalam dakwah isteri saya. Dia tak faham. Jangan-jangan sekali kita nak pinjam kereta dia nak pergi Kuala Lumpur kerana dakwah pun, dia tak berjaya ke benda itu tebak, dia terganggu lalu. Terganggu, ada. Okey, ayat sebut gitu. Isteri. Mana dia kata gagal pagi, pada tak habis dia buat tapi gagal. Sebab tu dia kata orang yang boleh memahami isteri dia. Dan ni wakil dia kata, sebenarnya hebat tu lelaki boleh memahami isteri dia. Terpajuan juang ni, memang hebat. Baru dia nak apa-apa, sebab dia rasa hebat dah. Tiba-tiba isteri ni dia boleh tahu ni. Nak buat, nak memahami isteri dia. Berat tak hati lah. Sebab tu kita nak ikut sunnah ni. Sebab tu lah, daripada situlah kita nampak perlunya isteri tu kita pilih. Perlunya suami tu kita pilih. Sebab apa? Sebab dia membantu kita. Cuba tengok dalam hadis Nabi, okay?
Waktu imam tu imam biasa, saya duduk dengar ketika dia khutbah nak nikah, tak? Ha, bila nikah, ibadat tu jadi lebih tenang. Ha, pahala ibadat, waktu kalau isteri tu pahal sama-sama pahal sunnah. No. Kalau tak pahal tak dapat, tu kau serabu ada. Sebelum nikah, tahajud tak tinggal. Selepas nikah, so kau tahajud. Pak subuh, subuh gajah. Gajah pula gajah mereka. No. Kalau kita kelih habis subuh, remaja lagi dia. Apa? Ah tu. Selepas nikah. Sedangkan masa nak nikah kemari, berasak tu imam baca khutbah. Khutbah nikah. No, gini kelebih ibadat bila kahwin tu tak jadi apa. Hakku secara teori Nabi sebut. Secara praktikalnya lagu mana? Kena tengok hadis lain pula. Nak dapat kelebihan tu kena pilih hal tu. Tungkahul marab kembali situ. Kena tengok mana kita kena pilih antara rasa agama. Baru ada berkat. Baru ada berkat. Tiba-tiba jadi benar-benar gitu lah dia. Jadi hak ni merupakan memperbaharui janji bersama Allah Azza wa Jalla. Pada setiap malam, setiap malam kita ada janji dengan Allah. Eh manusia ni nak pelawak pun dia ada hak dia. Nak kena janji sok modal lah ambil air mayer. Lepas tu bila berjanji tak kecek dah lain. Ini bentuk pendidikan rohani ni. Nak nak malas kalau buat lagu tu eh bubuh ke. Bubuh. Ni cara Nabi nak ubah manusia. Dia terbukti bubuh sungguh. Siapa masyarakat yang begitu teruk yang sembah berhala, siapa ada peringkat bunuh anaknya boleh berubah jadi pejuang-pejuang. Bukan sekadar berubah mari masjid dah jadi pejuang. Sangat mati kerana agama. Selepas Nabi wafat, duk perang lagi sahabat tu. Padahal sebelum tu sahabat teruk nah. Zaman jahiliyah itu. Eh sahabat Nabi ni zaman jahiliyah hidup sepawai jahiliyah dengan zinanya. Majoriti sahabat sembah berhala ketika sebelum masuk Islam. Memang ada sahabat yang tidak sembah berhala, Sayyidina Abu Bakar, Aisyah, itu antara sahabat yang tidak Sayyidina Ali sendiri. Ni tak pernah sujud pada berhala, rokok pada berhala pun tak. Tapi umumnya sahabat beratus-ratus, puluh-puluh ribu tu memang biasa sembah berhala. Itu kehidupan dia. Zina ni menjadi sepawai sejuk. Peminai sejuk gitu ya zina. No, zaman masyarakat Arab jahiliyah. Nikah ni ikut segitu, ikut kait cara dia lah. Tiba-tiba inilah antara suka terpelajari yang Nabi buat untuk ubah zahir dan batin sahabat. Ah sebab tu dia kata tajdidul ahd, memperbaharui janji pada Allah fi kulli layatin, setiap mana. Tu wa tawthiqul Islam, dan kita membuat janji untuk memperkukuhkan Islam. Islam ni maknanya hidup. Islam ni sini maknanya hidup, kehidupan. Sama ada dalam bentuk kata-kata dan perbuatan. Yang ketiga. Istihbabul qaul hadhil jumal qabla an-naw wa ja'alha mimma yukhtamu bihi kalamu dhaakal yawm lima tantawi 'alayhi min ma'ani al-iman wal yaqin wa ma tab'athu 'alayhi min tahsin al-hal ma Allah 'azza wa jalla. Kata-kata ni, doa ni ataupun kita sebut sebagai munajat ni adalah sunat. Tak ada khilaf di kalangan ulama. Ini benda yang tak ada khilaf. Benda yang tak ada khilaf ni. Ni. Benda ni tak ada khilaf. Semua salafi ke, khalafi ke, asyairah ke, no ke dia lagi. Semua timun. Ini benda hak tak balah ni. Dianggap sunat menyebutkan kalimah-kalimah ni sebelum tidur dan menjadikan ucapan ini kalam terakhir sebelum dia tidur. Tak ada khilaf, sunat dia tu. Kerana ungkapan-ungkapan ini kalau kita kaji, dia mengandungi makna-makna iman dan yakin kepada Allah. Dan sesuatu yang akan lahir tercetus daripada bacaan ini secara sunnah, tiap-tiap malam buat itu, dia jadi lagu ni. Dia timbul satu hal bersama Allah SWT. Dia guna istilah tarikat. Bahasa dia ni dia guna istilah tarikat. Bila seseorang tu amal benda ni tiap-tiap malam, dia nak tidur dia baca lagu tu dalam keadaan ambil semaya. Lepas tu baca wirid ni, hak sabit pada Nabi ni, Bukhari Muslim ni hadis ni. Maka dia akan timbul satu hal dalam diri. Hal. Hal. Pupuk tarikat itu berhimnan hal. Dia mari satu hal. Kita kata hal apa? Payuh demo tak payah, bukan bidah demo dia tu. Tapi Nabi ajar kita hadis kita boleh payah. Kalau hadis semua kita boleh payah. Kalau hak tak boleh payah tu benda lain. Dia demo payah tu pula mana? Kau yang tak payah demo payah. Lagu mana? Lepas tu nak payah lagu mana? Ini Nabi ayat tu. Amal lagu. Amal ikut Nabi. Dia akan mari satu hal. Satu hal lagu mana? Kita terbentuk hidup kita ni
ingat pada Allah. Dia akan jadi. Bila nak jadi lagu tu, amal. Jadikan benda tu sebagai sunnah, sebagai kehidupan kita. Yang terakhir, istimbak yang terakhir, al-hathu ala al-wudu qabla an-nawm liyanama ala tahara liyanama ala taharatin kamilah. Seseorang itu Nabi melalui hadis Nabi galak walaupun tidak wajib, ni orang panggil wuduk sunat. Wuduk sunat ni, hak wuduk wajib tu kerana nak sembahyang. Kita tak ada air sembahyang, nak sembahyang kena ambil air sembahyang. Ambil air sembahyang tu dia panggil wuduk wajib. Tapi kalau kita nak sembahyang, kita ada dah air sembahyang. Cuma kita tajdid wuduk, kita baru wuduk, dia panggil wuduk sunat. Hak ni bukan kerana nak sembahyang, kerana nak tidur. Hak ni dia panggil wuduk sunat. Jadi Nabi melalui hadis Nabi galak kepada umat dia supaya mengambil wuduk sebelum tidur, supaya dia tidur dalam keadaan taharatin kamilah. Bapa ya kena semak, kena mandi mayat bila mati. Bapa dia. Hak tu mati yang sebenar. Mati yang hakiki. Hak ni mati yang tidak hakiki. Mati secara majazi. Kena ambil ismail juga sebab dia gambar dia kepada mati dah tu. Cuma tak kapal yang kita ni masa tidur. Eh? Cuma ambil wuduk mana biar bersih. Sebab tu bila seorang itu tidur dengan isteri dia, melakukan persetubuhan dengan isteri dia, nak tidur, sunat ambil wudu. Ambil wudu, padahal tidak ilah, tidak terangkat hadah tu. Tetapi dah Nabi suruh, kita buat. Khatul hadis Bukhari Muslim, ini benar. Ambil wudu. Ha. Lepas tu, katakanlah, tak nerah. Dia nak buat pula, dia nak itu pula, nak suruh pula dengan isteri misalnya. Tak akan kejar mata, tak nerah. Dia pun nak terang pula misalnya. Nabi kata malik ambil wuduk pula. Itu sunnah. Kita kata patulah ke mana wuduk murah ni. Besar tu kecil ni apa-apa je. Dan Nabi suruh buat gitu. Nak ayat ni bersihnya Nabi. Dia jadi lebih segar. Jadi lebih segar. Agitulah hadirat. Jadi nak boleh sapa ke main grup. Kita pakat praktik start malam ni lalu ni. InsyaAllah. Bau ngapuh ngaji hadir. Kalau tidak rumah nero apa tu lah lagu tu kan. No. Lepas dah pala tidur tapi tak jamah ya. Kan. Kita terah buat malam. Tak tahu jadi lagu mana esok. Terah seminggu. Mari minggu rupiah kita baca hadis lain pula. InsyaAllah minggu rupiah kita tanya lagu mana baru ni amat dah ke? Atau baru sedak ngaji ni ada biar latih tu biar ada kena itu ni. Nah, cuba kita pakai buat. Jadi lagu mana ada kesel. Dia akan ada kesel. Sebab apa sudah terbukti sahabat ni dia melalui pendidikan ni lah. Suka teh hidup, suka teh pelajaran untuk kehidupan. Oh ni, sahabat buat berjaya. Jangan kita pandai kecil bagi-bagi lagi ni. Hak Nabi ni walaupun apa gitu pun, no, bukan kecil. Sebab dia tu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Gitulah hadis-hadirat. Mudah-mudahan hadis yang kita bincang satu hadis pada pagi ni kita start amal. Hak mana tak buat lagi tu lah. Kita start malam ni dah. Nak tidur, rayak bini. Tadi kawan pagi buta, kawan duduk ngaji, rayak bini gini-gini. Nak kecek-kecek lalu. Lepas ni kami tak sikit kecek tu. Nah, oh ya Allah. Oh dia kata, wah untuk lelaki nak mati. Nah, Nabi habis tu mati. Nabi kata kalau mati mana tu mati dah tak ada fitrah. Oh dia tu gitu. Ah gitulah hadirat insya-Allah kita pakat mula malam ni selalu ni. Kita pakat amal ini sunnah Nabi. Hak ni hak sahih. Hak sahih. Ah gitulah hadirat wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.